Sebelumnya, Rizky Billar bahkan tak segan menggoda Lesti Kejora dengan menyebutnya seolah sebagai pasangan hidup yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Ia bahkan sudah mengatur keuangan rumah tangga yang pura-pura dibina dengan Lesti. Momen ini direkam dan ditayangkan dalam kanal YouTube Rizky Billar. Video berdurasi 28 menit tersebut memperlihatkan keakraban antara Lesti dan Rizky Billar yang terlibat bersama dalam pembuatan video klip lagu terbaru Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Tak ada kecanggungan dalam interaksi Rizky Billar dan Lesti Kejora yang saling heboh melemparkan candaan. Bahkan, Rizky Billar tak segan bergurau dengan ayah Lesti, Endang Mulyana, yang ikut mengantarkan putrinya tersebut. Rizky Billar beberapa kali melemparkan rayuan gombal pada Lesti yang membuat wanita tersebut terbahak-bahak. Dalam sebuah kesempatan, Rizky Billar bahkan sempat menyebut Lesti Kejora merupakan tanggung jawabnya, seakan-akan sudah menjadi istrinya. Awalnya, Rizky Billar memanggil Lesti yang sudah selesai mengambil potongan adegan untuk tayangan video klip. "Sini duduk, udah selesai," tanya Rizky Billar memanggil Lesti. Udah selesai," jawab Lesti. Saat itu, rekan Lesti dan Rizky Billar yang bernama Dodo menanyakan mengenai alur izin jika ingin melakukan siaran langsung melalui Instagram. "Kalau kita live Instagram ke siapa?" tanya Dodo. "Kak Arifi," jawab Lesti singkat. "Gak sekarang, aku yang urus," bantah Rizky Billar ikut campur. Mendengar hal tersebut, Lesti pun menyindir Rizky Billar yang disebutnya masih belum bisa mandiri. "Kamu aja diurusin orang, kamu sok-sokan mau," ujar Lesti. Rizky Billar pun berlagak seakan-akan ia adalah suami yang berhak mengurus Lesti sebagai istrinya. "Sekarang Lesti saya yang ngurus," kata Rizky Billar. "Tapi entar uangnya kan uangku, uang kamu," imbuh sambil cengengesan. "Heh," sahut Lesti. "Uang kamu ya uang kamu, uang aku ya uang aku, uang kamu ya tetap menjadi uang kamu," terang Rizky Billar. "Kan kamu tanggung jawab aku, anjay," imbuhnya. Menanggapi pernyataan Rizky Billar tersebut, Lesti spontan meledek secara sarkas. "Mari kita tepuk tangan, ye, lucu," seru Lesti sambil bertepuk tangan keras. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.